sih di mana iki lho areng krok delokan delokan di kamera delokan iki lho mama iki dimasak nek areng ngene iki mama enggak keluar takut adem wes wes mama kawe mama mesti tidur lho udah kodak ngantuk paling di mak mani ya tapi asik ya tapi di kayak lampu-lampu ini ya ternyata lek bunyi ya mana makmu ini bakar sendiri hilangnya ibu apa? Itu hilangnya iya gosong enggak amin banget enggak. Suasana malamnya seperti apa ya? Seperti ini. Tuh. Di tengah danau yang gelap gulita. Terus di sana itu ada yang bakar-bakar. Yang tidurnya di tenda. Ya apa rasane? Dingin pasti menusuk. Kita aja yang tidur di dalam rumah aja. Wah, demi Masya Allah. Mama kawe, mama kawe. Ya Allah, enak dek. Lihat mama ta, enak. Kamu kok pakai baby doll gitu kemana-mana? Hah? Iya. Ya Allah, enak. Kalau adik ini memang dari kecil sukanya itu memang baby doll, tapi ya baby doll karakter kartun gitu itu. Enggak baby doll yang mama gini. Mau cobain mah masakanku mah. Masih eh mana mas? Nasinya itu. Ini. Bila. Kok masih emang kayak gitu? Hah? Masih emang apa? Aku kayak ini kelelep duri. Iya. Buat nelen sakit. Pakai anu, nasi putih dikunyah terus ditelen. Si. Memang harus gitu mas. Si. Dibikinin teh sama bibul. Ya Allah, mama tidurnya enak. Saya tadi itu di mobil itu enggak tidur sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Anda dia ada yang ngorok. Enggak, enggak, mama. Mama tuh selit gini pasti asli ngerip, ini terus mama geragap-geragap. Soalnya kan tadi di tol itu kayak apa, Mas? Padet itu loh, Mas. Gerak mana yang burung kok masuk? Iku apa itu, Bang? Ayam. Ayam. Iya di slice-slice memang. Aku yang memotong. Iya. Waduh, mama gak nge-vlog lah keseruannya anak. Bakar ayam. Bima sing semotong. Ibu-ibu anu itu mah, ibu-ibu rumah tangga ngene iku mah. Siapa? Ya Bima. Apa kok iso mah? Mulai teko motong milet cili-cili iki. Mak mau mak dewor iki. Iya mak dewor. Lah, aduh. Aduh, Mak Dewa, rek. Dimin ya, ajak nutupi Mak Dewa. Dek, Mas, kamu jangan nutupi Mak Dewa. Berarti adik yang apa? Motongi ayam. Tapi kenapa kok ayam di sini medeni? Ono, Dek. Kayak dinding. Enggak tertarik, Mam. Ikan nila ni ya gosong. Anak kebetulan ni ya. Lah ya gosong sampai kau arang ini lah teman-teman ya Allah. Ini tangan-tangan anak mama lo masih masak mas. Duh, kan harus pengalaman masak harusnya ya tahu toh. Di gandrung harus masak. Masak iya lah. Iki astagfirullah. Terus apa ni sih di mak mikir lo arang kerong. Tuloan di kamera. Tuloan. Iki lo. Mama itu dimasak sama areng ini enggak main enak areng enak mah papa iku lihat itu luarnya crunchy iku. Dalamnya juicy ya, ma. Rasa enak mah enak mah jadi iki dihargai mama bukannya enggak dihargai sayang iki jadi areng ini iki lho ya Allah dalamnya crunchy crunchy piye sih luarnya crunchy Nah, enak tau bumbunya tau mambu lemak
Enggak. Ah, mama ini. Iki mak emang belum mas. Orang ah. Enggak. Aku merasa no enggak kok. Ngaku lo belinya di pasar. Udah. Terus selain makanan ini enggak ada lagi. Itu ayam tuh lo. Ono mami. Ya ini mama enggak kremi. Terus sintekno wes. Iya, Pak. Iya, Pak. Yes. Iya, bakas. Wih, wah, aku iki piringe kok. Jadi teman-teman ya. Ini pengalaman kalau memang teman-teman memutuskan untuk ke sini. Ayamnya, eh, tak pikir mama kak. Mama gak kelem ya. Mak, buat cewar ki. Buat cewar. Buat cewar. Aku lagi tu bilang melutut. Iya. Itu patung sama mama. Berapa derajat ya di sini ya? 12 yang kemarin bilangnya aku. Boardingnya 16 mungkin pak. Iya, boarding mesti keluar asap ya lo. Berarti lebih dingin di sini ya daripada di Malang ya, di sekolah-sekolah. Halo guys, renang, pakai satu sewu. Mas Bagas, cari nomi kayak mama di mobil. Mas, dari mana si bakar iwa gak teteh? Iya, iya. Apa mas? Lah iwa kayak gosong ini. Si Juto kan? Lah si Cine entek ini? Anak lur mana nih kono? Bakar lah. Si Cine entek semua ngetek no ngawur. Suatu gak iwa kapan mas? Iya, enggak usah. Jadi saya mama mau kasih tahu. Jadi teman-teman kalau memutuskan mau nginep di daerah Dieng harus siap dengan pakaian hangat. Yo. Jangan kita enggak. Ini ditumpahin lho. Ada sih sebenarnya. Mama bawa baju seragam yang ininya panjang. Ada depan apa, Dik? Mak iya, malah saya mesti mau ganti soalnya pewe banget ya. Terus harus stok makanan. Karena di sini tuh enggak ada hotel, adanya itu homestay, villa yang enggak menyediakan breakfast, yang enggak ada makanan. Kalau mau beli makanan itu jauh. Terus apa lagi ya? Ya wes itu aja. Di sini enggak ada hotel, adanya homestay ataupun villa-villa ya. Teman-teman 500 dirham. Apa 500? Ah, ya bener ah. Ah jangan ngarang-ngarang lah Bi. Aku ingin 500 tak keparan uang tenan nang. Biro mata bangun. Masuk makanan ngene 500. Selawe. Tukah berapa? Berapa Mas? 178. Jadi ini gurami itu apa ya, ikan mujahen. Ini papat, Pak. Eh? Ini papat. Ngomong apa? Ah, ini adalah sebungkus, aku gak request ngomong apa. Ini papat, Bima. Astagfirullahaladzim. Ada ketemu, Mas? Ada. Oh iya. Mas Bagus ini ngintain apa? Eh. Wah, susah. Ganti rugi. Aduh. Kalau bawain. Bagaimana di situ, taruh belakang situ. Lah di sini ada minum apa yang kamu susah-susah ini? Taruh belakang situ loh. Taruh belakang situ. Ya, bentar, belakang sana. Sana nak cuci. Repot sama kau ini. Kalio, Vika, LM. Kalau Miki Mama dijatuh, no, bagas. Mama gas, buang. Ada Mama jual banget penjatuhan. Mau dijual atau nggak sampai terpenat, plak. Semoga aman. Kenyal, pesetulanan lampu. Jadi gurami, bukan gurami, ini nila. Nila 2. Terus ayam ya. Mau ini. Beli 4 masih ya, Ma? 4. Ayamnya modelan seperti ini. Habisnya 100 berapa, Mas? 200. Ya, Pak, ayamnya modelnya. Model kayak gini dong. Alah. Wah, ngawur ini semua. Mama kawin, Wis. Repot tuh sama kawin. Awas, nah, enggak ada tisu dah. Enggak ada gelas dah. Tisunya enggak ada, ini jomrot loh. Ma bagus, Ma. Nanti lihat. Jadi enggak ada ya anget-anget pengen itu. Makan bakso gitu enggak ada. Apa itu abu-abu yo. Tisu ya. Mas sambil Ma, sambil terasi nih. Enak, Ma? Enak, sambil. Cocok lah. Coba kurang ikan persiapan mau gimana sih besu? Kenapa? Apa? Ya tak kupu-kupi. Maksud kamu? Ya siap masa pergi tahun persiapan. Harusnya jauh-jauh hari ya? Oh, tulis anak ayam bete mau bertelur. Halo?
apa ini di kamar makan. Apa teteh? Iki si bakar Bima bintang nih. Iya, siap. Bakar gosong enggak iki crunchy jangan. Ah, papa kok pas ada yang bakar papa ngomongnya gitu, pas enggak ada Mas Bintang ngomongnya enak-enak-enak coba. Golek ya apa? Golek ayam mendidih. Golek ayam mendidih lah kan. Wis pek-pek ngono nak. Ambilin semua deh. Iki mama makmi harus berhati-hati nak. Soale durine tajam banget ya. Yo duri kok tajam ya. Berarti mama itu pesenin emi ae apa wis lele? Wis pesenin deh. Mama kuah apa goreng? Idomie goreng piro? Goreng ae plus telur. 15.000. 15.000 plus telur ya, Pak? Enggak. Sinyal plus telur 20.000. Astagfirullah. Ada pesan kon ae lho, Bapak Ikmal lho. Gas. Ngambil lagi. Tunggu. Jauh lho, Pak. Wis cedek ae kok. Ya Allah. Mama enggak keluar takut adem. Aman, aku punya uang kok. Aman nyari kembalian kok dua orang itu. Jadi, kalau yang pesan goreng tak kembalian itu viral kembalian. Tahu Karimun dong? Acik seneng dek Karimun Jawa. Kenapa? Enak. Hotelnya api kan agak serak ini Karimun. Ini kayak kita pernah liburan dulu di Nusa Penida berapa tahun yang lalu ya, sebelum pandemik ya maksudnya waktu itu ya. Iyalah jauh. Nggak tahu tapi kondisinya sekarang seperti apa. Juga nggak, hotelnya nggak ini, nggak ada yang homestay-homestay gitu. Gila-gila. Jadi sama. Tapi di Nuspen itu waktu itu kita di hotel ya, Dek ya? Iya. Ada breakfastnya. Yang aku beli Indomie kok. Ini nggak ada breakfastnya loh. Jadi di sini nggak dapat ya? Cuma rasanya aduh yang belum ya, cuma-cuma. Hati-hati loh, Man. Kamu apa? Apa? Apa kayak kadumin itu? Hipotermia. Iya, hati-hati. Hipertensi sapa? Hati-hati lho lek dingin-dingin lho, Mas, jangan keluar-keluar. Mama enggak kaos kaki mana ya, Om? Pak. Bagus mau dibuat ngelus kecap ya, Ma. Mama enggak kaos kaki dari rumah lho ini. Wes ya, Mama tak naik lagi ya, wes ya. Jangan tidur, Ma. Mine Mama. Iya. Golek mine mama datang, lek mama tidur apa gak di kak. Mama kawin. Hus. Adik itu jamet lah ndak? Oh, ndak. Untung lek adik lek baik baby doll mama, enak lho tidur pakai baby doll itu lek. Pada ini tapi terlalu terbuka. Ya terlalu terbuka kamu penik nau tuh dek. Penik nau itu nih. Mok. Apa? Gak apa. Ya benikna ya. Males mas, susah mau benikna nih. Sini mama betulin. Gak usah segampang nanti ayo. Wes males dah tuh cuma iya kan. Peraturan ini kan berkancing. Ayo di video mas. Berkancing piye? Kancingan. Ya paling karakter kayak punyanya adik yang dulu-dulu itu. Oh, itu tuh masuk gak malu sih bekas ngiler pakai sholat. Ya paling males ganti dik tadi nih. Pakai baby doll kan dengan panjang. Ah, iya, yeah. Nak mama dingin banget ya sampai pusing separuh ya. Iya, ya, Mas. Iya sini, Mas ya. Iya, sini. Heeh. Iya, wes Mas, mama mau naik ayo, Dek, naik, Dek.
Ayo naik di atas Mas Yasin ini yo, sak none enggak ngene. Acet toh Mas, esok kan driverin. Padahal kita enggak tahu ya tripnya itu kemana besok itu. Tapi Mama dibantu ini. Dibantu Pak Ferry besok katanya mau ke sini mau nunjukkan kita tempat-tempat tripnya. Besok setelah trip kita langsung ke Jogja teman-teman. Dan ada aneh kasurnya seperti ini ya. Mama mau pakai kaos kaki. Benar-benar dingin. Saltum ini tadi nggak bawa baju jaket. Tapi alhamdulillah ya teman-teman ya. Setiap mama itu momen liburan itu. Apa itu namanya selalu ada oleh-oleh yang mama bawa gitu loh. Oleh-olehnya ya mama mencari inspirasi di tempat ini. Dan mama seneng sih sama bentuk bangunan vilanya ini. Budgetnya gak terlalu banyak. Terus finishing interiornya juga pakai kayu limbah ya kalau menurut mama ini, karena ini kan bekas panel untuk paket-paketan gitu itu loh, kayu apa ya ini namanya ya, kayu palet-palet gitu loh, kok panel sih, palet yang buat maket-maket gitu itu. Kok di Surabaya banyak sih ini. Terus apa itu namanya, interiornya lumayan keren walaupun menggunakan bahan-bahan seadanya gitu loh. Jadi low budget kalau mau bikin seperti ini. Oh, segalanya. Lupa apa kok teko kan apa? Seperti itu. Nanti next mungkin ya, mungkin kalau ada rezeki di kebunan itu mama mau bikin seperti ini gitu ya, insya Allah. Tak tahu kapan lah, pokoknya bisa ada inspirasi di ini, benak pikiran mama gitu loh. Lo kan lampunya sebenarnya interiornya ya keren ya Pak ya, sederhana tapi ketoknya elegan gitu ya yang ya. Ini pas persiapan apa? Pas persiapan turun. Oh, persiapan tidur ya kita ya. Ya iyalah, ngadem ewan ini. Mana papa kok gak kelambeng? Suwil gue selimutan mah. Ya Allah. Wes tipe ini kebiasaan kalau tidur gak mau pakai baju. Anak. Nanti bawa naik ya, mini mama ya. Bim, enak sih enak. Bisa sekarang ini sok nak. Bisa sih saya buku. Waduh. Ya, masa sih saya buku, masa sih. Sahabat pena antar benua, kita persiapan. Aduh ya Allah, kita persiapan mau tidur. Mama melanjutkan tidur mama karena makan malamnya nggak worry banget. Sampai ketemu besok pagi. Dadah.